Ya pemirsa, Gubernur Jambi L. Haris bangga melihat perkembangan olahraga taekwondo di Provinsi Jambi yang makin maju dan memiliki atlet yang tangguh. Hal ini disampaikannya usai membuka acara latihan bersama olahraga bela diri taekwondo di lapangan kantor Gubernur Jambi Minggu pagi. Gubernur Jambi L. Haris membuka latihan bersama olahraga bela diri taekwondo yang berlangsung di lapangan depan kantor Gubernur Jambi Minggu 21 Januari 2024 pagi. Latihan bersama ratusan atlet taekwondo Jambi ini juga dihadiri anggota DPRD Provinsi Jambi Pudiyako, selaku Ketua Umum Pengprov Taekwondo Provinsi Jambi. Gubernur Jambi L. Haris usai acara latihan bersama menyampaikan rasa bangga melihat perkembangan taekwondo Jambi. Mantan Bupati Merangin dua periode itu juga menyebutkan Jambi punya atlet taekwondo yang luar biasa tangguh. Al Haris berharap dengan latihan bersama tersebut terjalin silaturahmi yang baik antar sesama atlet taekwondo Jambi. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan pelatih-pelatih taekwondo di Jambi. Taekwondo Jambi, jadi ini adalah bagian daripada mereka klub di Jambi ini yang luar biasa jumlahnya. Kumpul semua hari ini akan bersama menyatukan persepsi olahraga Jambi khususnya di taekwondo. Nah, saya juga bangga melihat kalau ini kompak semua klub hadir pada hari ini. Ini pertanda ke depan taekwondo Jambi akan memiliki atlet yang tangguh ke depan. Rian Chen, Cek TV melaporkan.